Yang sudah kece dari lahir baru cukur rambut. Gile. Semakin kece. Apa itu Dito? Kenapa gayanya lu kayak ABG gitu dengan iya, lidah? Kan masih ABG gitu. Iya, kalau foto-foto ABG kan suka gini. Like. Ini artinya apa sih itu? Ada arti tertentu enggak? Yang di studio, apa kabar? Sehat semuanya ya. Yang lagi di rumah, di kantor, di mana saja, semoga sehat-sehat saja. Kemanapun Anda harus bepergian hari ini, semoga aman, nyaman sampai tujuan ya. Setelah minggu lalu ada tragedi atau insiden teror di Tamrin, di Jakarta. Sempat jalanan sepi untuk beberapa hari ya kemarin-kemarin. Tapi sekarang Jakarta sudah mulai sibuk. Dan di studio juga sudah banyak yang datang. Hari ini ada 8760. Desek-desekan yang masuk, saking desek-desekannya, lihat mbak-mbak yang depan sampai robek-robek jeansnya. Ada yang jeansnya sampai itu. Mbak, ini robek karena desek-desekan masuk ke acara Sarasen atau memang jeansnya sempit banget di bagian dengkul? Oh, desek-desekan. Oh, penuh, luar biasa, penuh. Mereka mengorbankan mbaknya. Mbaknya lucu kayak orang Jepang ketawanya. Di belakang juga ada iya yang sampai dengkulnya kelihatan juga ya. Lain kali kalau misalnya kalian kesini takut desek-desekan karena memang yang datang itu nonton banyak banget yang pengen kesini. Biasanya apa nginep-nginep dari beberapa dari kemarin, malam ya, sebelumnya bener. Ya. Dua hari sebelumnya. Supaya ya. Iya supaya enggak ini apa namanya pakailah pakai baju yang tahan sobek ya. Tapi kalian semua kece seperti biasa. Aduh. Iya teteh. Saya rada deg-degan untuk ngobrol sama tamu saya, semua tamu saya karena saya tadi habis makan durian. Habis makan pancake durian. Ada salah satu tim kreatif baru pulang dari Pekanbaru bawain pancake durian. Aku nggak tahan. Aku udah mau taruh pancake durian itu manggil-manggil, "Sarah, cobain, Sarah, cobain." Masuk. Oh my goodness. Kecium nggak? Dan ini ada oleh-oleh juga ya. Yes. Apa sih Dito ini oleh-oleh durian juga bukan? Oke. Okay. Oh, ini nggak bukan durian ini. Berita cemilan Sarasehan. Akhirnya kita mendapatkan cemilan kita kembali setelah sekian lama ya. Tidak datang. Betul sekali. Ya, di situ ada banget, Dito. Kue bolu kemojo. Apa itu artinya? Terbuat dari apa kue bolu kemojo? Oke, okay. Kue bolu kemojo itu terbuat dari campuran bahan telur, tepung, santan, dan juga bahan yang lainnya. Dirahasiain atau gimana? Iya, di sini cuma telur, tepung, telur, dan yang lainnya. Yes, betul. Jadi, kue bolu ini berasal dari Pekanbaru Riau, Teh. Iya, iya, iya. Dihidangkan saat bulan puasa. Oh, gitu. Biasanya. Oh, biasanya. Atau acara-acara besar lainnya. Dan itu ada berbagai rasa. Ada rasa keju. Oke. Ada rasa coklat. Oke. Kacang merah. Oke. Pandan. Dan yang paling populer. Tunggu dulu. Apa? Aku cek dulu. Ini itu rasa apa? Ya, bisa jadi ini keju keju hijau. Keju hijau. Keju, betul. Rasa apa, Teh? Apa itu rasa populer? Dari warnanya, wanginya, yes. Rasanya, tidak lain tidak bukan, yes. Ini pandan. Pandan. Luar biasa, aku tuh tahu banget ya. Tepuk tangan dong. Oke, sekian berita cemilan hari ini. Terima kasih. Kita kembali ke Sarasehan. Oh tidak, kembali ke kamu saja. Ya. Karena sekarang waktunya untuk panggil tamu oh, yang iya, pertama ada di bener. Sini ya. Oke, tunggu dulu sebentar. Ada bekas kue nggak?
Let's go. Aku mau panggil tamu kita yang satu ini. Let's go baby. Di acara yang satu ini Sarasehan and Dito Percussion Show. Ada tamu satu ini keluarga muda. Anaknya mau dua. Dia pasangan muda. Menginspirasi kita semua. Kita panggil saja Ricky Harun dan istrinya Herfiza serta anaknya. Oke, okay. Ricky Harun dan Herfiza serta anaknya. Sama siapa? Sama kakak. Biasanya kalau tamu datang ke sini bawa makanan, bawa barang-barang untuk dikasih ke aku, bawa pulang. Ini bawa anak untuk dikasih ke aku dan dibawa takut, pulang. Takut, takut, salam. Takut. Kan takut. Kakaknya punya ini, kakaknya punya biskuit. Lihat, aku punya. Oh, ini favorit aku, ini yang rasa ayam. Iya, ada di situ lah. Ini aku punya ini. Mau sini. Gak mau, dia takut. Ini tante-tante apa sih? Apa kabar? Ini sehat. Alhamdulillah. Semoga aku gak bawa durian ya, Fiza. Apa kabar? Sehat lah ya. Alhamdulillah. Astaga, aduh, lucu banget nih. Silakan duduk. Fiza dan Ricky Harun ada di sini dan aku ambil kue anaknya. Ini kuenya terus ini aja. Kita belum kenalan ini sama yang kecil ini siapa sih namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Nengong. Siapa namanya? Sarah. Bukan. Enggak. Kia. Siapa? Mikaela, manggilnya? Kia. Kia, mau pulang sama kakak? Iya. Yeah. Oma. Oh, sama Oma ya. Fiza, apa yang terjadi? Pertanyaannya enggak banget ya. Waktu terakhir kesini itu, kan sudah lahir, tapi waktu itu belum hamil ya waktu belum. Kesini? Jadi kesini tuh, ketawa. Jadi kesini tuh, lagi hamil dia, terus kesini lagi. Sudah melahirkan? Udah ngelahirin, terus pas dia udah mulai agak lumayan gede, belum hamil lagi. Terus sekarang udah 7 bulan. Sudah 7 bulan berarti. Terakhir kesini belum hamil berarti ya? Belum. Terakhir kesini belum hamil, belum. Makanya aku tadi dikasih tahu Fiza hamil, terus aku ngeliat, hebat banget. Ini hebat banget. Ya kan? Emang kalau beda tipis kan lahirnya 11-12 tuh. Enak jadi ya, anaknya nanti bisa main mangkrak banget ya. Ricky, rambut baru, kemarin baru ulang tahun ya? Iya. Happy belated birthday buat Ricky Harun. Thank you. Januari 12? 12. Anakku baru kemarin, pantesan kecenya sama. Biasanya yang Januari Capricorn. Iya, manis-manis semua. Terima kasih. Terus apa rasanya nih sudah mau anak kedua? Mau apa? Rasanya... Ya gak tahu ya, kalau nanti udah lahir baru ketahuan rasanya deg-degan kayak gimana. Maksudnya deg-degan kebayang, aduh ya ini masih kecil, yang ini itu atau lebih ke, ya udah deh, sudah dua jadi sekaligus aja memang. Campur aduk sih ya, maksudnya begitu tahu hamil yang dipikirin pertama, aduh ngelahirinnya itu tuh, karena kan normal kan sakitnya. Luar biasa, waktu Kia kan waktu sampai 3 hari kan dia di aku di rumah sakit waktu ngelahirin dia. Setelah ngelahirin? Atau belum. Jadi dari pembukaan 1, 2, 3 dan sampai lahir tuh 3 hari. Oh lama banget, oke. Terus? Nah makanya itu yang bikin agak... Sekarang grogi kayak aduh, tapi ya udah abis itu. Ya. Cuman abis itu mikirnya lagi, pasti kan kalau bayi baru lahir kan... Bangunnya tengah malam sejam kena, belum lagi nanti ini gimana ya, itu iya, bener. Siang. Tapi kan dia kalau kayak udah dia nggak bangun tengah masih malam. Paling sekali dua kali ya, kalau paling minta susu gitu-gitu aja. Itu sih yang bikin jadi deg-degan. Iya, tapi perbedaannya hamil yang sekarang sama yang kemarin, kondisinya maksudnya, lebih oke atau gimana? Jauh banget, waktu Kia kan apa flek-flek, terus banyak bed rest gitu-gitu. Kalau ini justru berasanya kayak nggak hamil. Oh gitu? Iya, jadi sambil ngurusin dia, mandiin, ngasih makan, gendong ini itu, naik turun tangga tuh sama sekali kuat. Berarti Tuhan memang baik banget ya, dikasih tenaga ekstra lebih kali ya. Alhamdulillah banget ya. Jadi kamu siap dengan, sudah mau gak mau harus siap ya, dengan dua ya? Ya mau gak mau emang harus siap dan memang udah mempersiapkan diri dari sebelum ada Kia juga udah. Apa ya, memang pengennya punya anak banyak gitu. Oh pengen punya anak banyak? Dong, pengen punya anak berapa? Punya anak berapa sih? Ya sementara kan 2, habis itu ntar kembar lah ya. Tuh, nih ya, empat. Katanya 3-4 kembar cewek, 5-6 kembar cowok kata dia gitu. Iya, 6 lah. Luar biasa, oke.
Tapi sebelum bikin anak lagi yang banyak lagi ya, kita cek dulu kekompakan ya. Okay. Sekarang boleh berdiri. Oh, nih kamu sini-sini kamu jagain Kia-nya. Oh iya, aku jagain. Biar di sini sama coba ayah ibunya ya. Ya. Udah punya anak? Lagi. Nah, latihan. Nah, latihan. Oh, latihan. Sama Om ya. Om. Oke, okay, ini ada Fiza sama Ricky. Boleh silakan ambil tempat duduk masing-masing di situ. Dia mau ngajar di situ. Nah, iya, boleh siapa aja? Ya, situ. Nanti. Boleh. Om mau crackers. Boleh. Om mau crackers, kasih crackersnya. Bersih kok tangan Om. Oh. Udah bersih enggak tangannya? Bersih. Oke. Okay. Kok mau ya sama kamu? Auranya. Auranya. Beda. Gue ogah ya. Oke. Okay. Ini pertanyaan berarti untuk Ricky dulu ya, Ricky ya. Okay. Silakan jawab ya. Dan kalau misalnya jawaban Ricky betul atau salah, kalau betul kamu ngangguk, kalau salah kamu geleng-geleng aja Fiza ya. Pertanyaan untuk Ricky. Warna favoritnya Fiza apa? Warna favorit. Warna favorit? Putih. Putih ya? Oke. Okay. Lingkar pinggangnya Fiza? Lah nggak tahu sekarang mah. Oh iya bener ya, lagi hamil. Sebelum hamil kira-kira? 26, 27. Oke. Grup musik favorit Fiza? Paling Teduh. Oke. Mata pelajaran favorit Fiza waktu di sekolah? Hah? Mata pelajaran? Haha. Nih. Matematika. IPS lah. Satu aja boleh? Oke. Okay. Apa film debut layar lebarnya Fiza? Nama karakter film itu apa? Kambing jantan ya. Nama karakternya kambing. Aktris Indonesia favorit atau idolanya Fiza? Ricky Harun. Ada fobia nggak Fiza? Fobia dengan apa? Rame. Dengan apa? Ramai. Ramean? Iya. Oke. Fiza menggeleng-geleng sebanyak berapa kali tadi? 4 kali ya? Banyak yang geleng-geleng 4. Warna favoritnya apa Fiza? Putih salah satu sih, cuma lebih suka hitam. Lebih suka hitam, oke. Ya. Ricky benernya 2 ya. Boleh tukeran tempat duduknya? Putih kan lama-lama kalau kotor hitam. Benar, dekil. Ya kan? Gak terlalu hitam sih, jadinya dekil juga sih tampangnya. Bener dong harusnya ya. Iya, oke. Lagunya oke banget ya. Lagunya siapa sih yang mencet ada lagu ini? Bikin aku pengen joget deh lagunya, oke. Pertanyaan untuk Fiza, ya. Judul sinetron atau film pertamanya Ricky Harun? Inikah Rasanya. Aku gak bisa dengar, sorry ya, boleh musiknya dipelanin ya. Aku gak bisa dengar kata Fiza. Apa Fiza? Inikah Rasanya. Oke, betul. Makanan kok favoritnya dijawab? Ricky apa? Ayam. Kebiasaan Ricky begitu bangun tidur? Ngecek handphone. Tempat dan tanggal lahir Ricky? Kok gampang-gampang sih ini pertanyaannya? Tadi susah. Bandung 12 Januari, 87. Wow, 87. Ukuran sepatu Ricky? 41. Ukuran sepatu betul? Yang biasanya dilakukan Ricky kalau lagi break di lokasi syuting? Anggi. Lihat handphone. Sekarang Ricky pakai baju warna apa? Oke. Okay. Jawabannya apa yang benar? Fiza keren banget. Fiza sebagai istri lebih banyak benernya daripada Ricky. Memang kita berpihak pada perempuan. Maaf ya Ricky ya. Jangan kemana-mana. Di sini kita ngobrol lagi sama pasangan kece ini. Tetap di sini. Kalau kamu pemirsa yang kece, kamu subscribe di sini. Kalau kamu subscribe, kamu gak bakal ketinggalan. Kalau kamu gak ketinggalan, kamu kece, kece. Oke, subscribe. Tuh kan, belum subscribe. Subscribe sekarang, aku tungguin. Sampai besok kalau perlu. Udah. Kece banget, mendadak kece, berubah jering kece.